Untuk prosesnya kalian lihat, nah, itu temennya itu bro. Nah ini temennya. Oke bro, what's up bro, welcome to back my channel Mood Al Game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian semua. Kali ini Mood Al Games akan mereview game racing lagi bro, yaitu game racing mobil ya, yaitu Car Parking Multiplier untuk versi terbarunya, yaitu F4.8.9.4.4 bro. Ini CPM atau Car Parking Multiplier versi terbarunya bro. Untuk link downloadnya seperti biasa ada di dalam komentar yang MOD lagi Mood Al Games sematkan ya bro di situ, dan tentunya no password. Oke, langsung saja kita gas ke pengaturan. Pengaturannya seperti ini, kalian bisa atur sendiri ya. Oh ya, untuk Mood Al Games pakai ini HP-nya defense-nya itu ya Allah, yaitu Samsung A30 bro. RAM-nya 4/64. Oke, untuk unlimited-nya kalian lihat sendiri ya, ini unlimited money. Langsung kita coba ya ke garasinya. Kita lihat dulu mobil apa saja yang kita bisa beli bro. Di sini ada mobil semua, di sini sudah unlock all cars ya. Jadi mobilnya sudah unlock semuanya bro. Jadi kalian benar-benar enak banget, nggak usah tinggal beli-beli lagi. Kalian tinggal pilih-pilih saja mobil yang kalian inginkan. Di sini ada mobil Jeep dan mobil lainnya bro. Kita coba ya mobil yang paling keren, kita lihat dulu di game CPM ini, alias Car Parking Multiplier ini. Ini versi terbarunya ya, updatean terbarunya. Di sini banyak banget mobilnya, sekitar 150 mobil bro. Jadinya kalian enak banget, dan ini bisa offline dan online ya, terserah kalian ingin pakai mobil yang mana. Untuk full size nya kalian nanti lihat di deskripsi ya. Untuk full size gamenya ini nanti kalian lihat di deskripsi ya. Ntar kita pilih-pilih dulu mobilnya bro. Di sini karena banyak banget tipenya jadi Mood Al Games bingung ya. Lamborghini, keren juga ini untuk Lamborghini-nya ini. Bentar, kita lihat-lihat dulu. Oke, kita pakai Lamborghini saja yang ini ya. Oke, mantap sudah. Kemudian oh, ini new car. Oh, ini new car-nya yang terbaru, coba bentar. Oh, ada seperti ini juga untuk bentar, kita coba tadi Lamborghini-nya yang mana ini. Lamborghini-nya yang tadi yang mana ini. Pokoknya karena bagus banget ya, untuk game ini bagus banget. Langsung kita get, kita pakai mobilnya bro. Di sini kita kalian bisa kasih apa itu namanya, kita kasih bintang polisi dan lain-lain, kalian bisa juga ya. Di sini kita vinil, kita lihat di sini kalian bisa apa itu modifikasi untuk mobilnya ya. Di sini kalian bisa modifikasi untuk mobilnya, terserah kalian ingin modifikasi seperti apa. Kasih lampu seperti ini, lampu seperti ini, terserah kalian ya. Mood Al Games langsung saja kayak gini untuk modifikasinya, biar nggak terlalu lama juga videonya. Di sini kalian bisa apin apa untuk mesinnya juga, terserah kalian ya. Untuk apin mesinnya di sini ada apa itu pengaturan gear tone juga. Mood Al Games gak paham yang itu, di sini pengaturannya Mood Al Games gak paham, kalian nanti atur-atur sendirilah. Oke. Untuk modifikasinya seperti itu, di sini sudah bisa dipakai ya. Untuk mobilnya di sini sudah bisa dipakai. Apalagi ya, drift new. Ini apa ini? Oh, ini orangnya juga, bro. Kalian bisa modifikasi orangnya juga. Dari topi di sini banyak pilihan karakter topinya. Ada yang pakai helm, kalau pakai mobil nggak usah pakai helm ya. Weh, orang Dayak juga bisa, pakai topi juga bisa. Di sini banyak tipe-tipenya juga, bagus banget kok game ini. Kalian nggak bakal rugi lah untuk apa itu untuk download game ini bro. Oke, kita kasih topi dulu lah. Kok topinya orang ini, kita buy. Beli-beli saja bro, tanpa bingung apa itu namanya.
Jangan khawatir uangnya bakal berkurang, oke? Kalian tinggal pilih-pilih saja. Di sini ada satu set setelan, ada setelan polisi juga. Terserah kalian ingin setelan bagaimana ya untuk mobilnya ini. Pokoknya keren banget lah. Wih, mantap yang ini. Ini sudah full set ya. Ini orangnya nggak usah karena udah pakai topeng. Ini sudah full set. Oke, orangnya bisa kepake juga, mantap banget ya. Untuk kualitinya dan di sini anti leasing, ini efeknya ya. Pokoknya kalian atur-atur sendirilah nantinya. Kita coba ke mana nih? Di start ya. Untuk mobilnya kalian nanti pilih-pilih sendiri ya. Untuk mobilnya karena di sini benar-benar bagus banget, banyak banget tipenya mobilnya. Di sini untuk di mapsnya ada level, ada single player dan ada online. Kita coba online bisa nggak ya? Kira-kira ya untuk online bisa nggak ya? Untuk multiplayer di sini ternyata kayaknya bisa ini bro. Multiplayernya jaringannya harus kenceng ya. Biasanya di sini untuk multiplayer jaringan harus kenceng. Kita coba City 2 saja. Kita start bisa nggak? Kira-kira? Oh ya untuk link downloadnya seperti biasa ada dalam komentar Remote Alchemy sematkan ya. Di situ no password. Jadi kalian minta tolong Remote Alchemy like dan komen lah dan share untuk channel ini bro. Sudah unlimited, sudah unlock alkas, unlock emas, full modifikasi, full tuning dan lain-lain. Dan kalian bisa benar-benar unlock juga. Untuk steeringnya ini enak banget ya. Sorry ya bro, untuk barusan kena kematiin. Di sini ada speaker publik, kena kepencet jadinya rekamannya mati. Oke, di sini untuk kameranya. Ada kamera beberapa untuk tampilan gamenya di sini. Di sini apa ini? Handphone di sini. Oke. Tanggalnya di sini. Ini lampunya. Oke. Di sini pengaturannya kalian bisa atur ya steeringnya ya. Grafiknya di sini juga kalian bisa atur. Sorry ya bro jika suaranya agak apa nggak terlalu jelas karena hujan di sini bro. Di sini car settingannya juga ada di sini. Kita coba gas, berarti untuk multiplayernya bisa ya, alias untuk apa namanya online-nya bisa ya bro di sini. Oke mantap lah untuk game ini, enteng juga, enteng banget. Untuk full size-nya kalian lihat sendiri ya, untuk full size-nya mana mundur. Untuk full size-nya kalian lihat, nah, itu temennya itu bro. Nah ini temennya, multiplayernya bisa ya bro, multiplayernya bisa ya bro, multiplayernya gamenya bisa. Oke ya, cukup sekian dulu ya bro, langsung kita gas ya untuk permainan gamenya. See you next time, salam Remote Alchemy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.